Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahihil qalan suaya fatur. Taib kaifa halukum ya tulab? Alhamdulillah bi khair. Taib. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Tayyib talabal kiram, al-an sanadrus ad-dars lughatal arabiyyah fi kitab arabiyyah baina yadayk. Qabla an abda ad-dars uridu an uzakirukum wa unabihukum bi intibahan wa tazkiran li wa lakum. Bi an nukhlisa amalana lillahi ta'ala wa insyaallah bi hadzal ilm sayusuluna ila fami kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib ya tulab, iftahu kitabakum fi safha Ahmad ta'aluna. Kerjakan ini aja ya, untuk remedial ya. Lihat ini aja. Ini kan tulisannya jelas kan? Yasinah. 1 sampai 10 ini udah 1 sampai 10. Punya Yasinah. Buat nama antum ya. Taib, tulab iftahu kitabakum fi safha. Afwan sebelumnya yang remedial udah tahu kan, udah Ustaz share kan nama-namanya. Si Halif juga ya. Halif juga. Itu kalian kemarin udah Ustaz tulis kan 1 sampai 10 kan? Udah kan? Tapi belum dikumpul kan? Yang udah dikumpul baru yang kelompok 2 kemarin. Kelompok 1 belum kan? Nah, jadi itu udah siap atau gimana? Kalau udah siap kumpul lah. Di kita apa dulu ya? Kita koreksi sama-sama ya. Coba buka dulu semua. Coba dibuka apanya, remedialnya. Kita jawab sama-sama ya. Kalau nanti salah buat salah, tapi buat benernya ya. Misalnya nomor 1 nih, nomor 1 ini soal nih jawaban, kemudian salah, tuh buat salah, tuh buat di sini yang benernya ya, sohi. Sot ini kepanjangan dari sohi, artinya benar. Jadi kalau dia antum menjawabnya B ternyata salah, ternyata yang benar itu D, antum buat sohi dal. Jadi nanti itu kan dipulangkan lagi ke antum. Nah nanti ketika antum lihat lagi, antum tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah ya. Taib, coba tunjuk tangan siapa aja yang ini, yang bawa remet nih. Tunjuk tangan. Halif, mau apa, Syafki ya? Terus Irsyad? Irsyad bawa juga. Kemudian Fawaza? Oh, Fawaza nggak remet? Oke. Okay. Jadi cuma satu. Miko? Sampai lima. Masih sampai lima? Iya. Udah lah, gini aja. Kita nggak kita bahas. Nanti langsung kumpul aja ke Ustadz ya. Ya, yang udah siap kumpul aja ke Ustadz. Kemudian si Miko kerjakan sampai 10 ya Miko. Nanti kalau udah dikumpul. Oke, yang udah selesai kumpul ke Ustadz sini. Sini sini. Namanya udah. Jadi ini dibikinnya enggak se apa? Dibulatin atau dibikin stop maksudnya di mana? Enggak, maksudnya kalau kita koreksi, kalau kita koreksi kemudian nomor 1 misalnya salah, kita buatlah sohinya yang A atau B atau C atau D gitu. Tapi kan ini kita enggak jadi koreksi, jadi kumpul aja lah ya.
Taib ya tulab iftahu kitabakum fi sofha mi'awa salah sawa mi'ah. Seratus tiga ya, 103. Coba lihat. Nah itu ada huruf sin ya. Bagaimana cara mengucap, bagaimana cara menuliskan huruf sin di awal dan bagaimana cara menuliskan huruf sin di tengah ya. Lihat yang di kotak yang sebelah kanan atas. Lihat di sebelah kanan atas. Ini yang duduk sini siapa? Ragil. Ragilnya nggak datang? Nggak. Apa antum sini aja? Fa kaif naktub harful sa fil awal masalan fi kalimah sa'ak nusu. Sa'ak nusu ada fil awal. Thumma fil wasat yakni masalan fi kalimah masjidun. Masjidun. Thumma fi akhir waqa'a harfus sa fi akhir al-kalimah mislu kalimah julus. Julusun hadha fil awal, hadha fil wasat, wa hadha fil akhir. Izan kif toriko an-naktub idha fil awal hakada sin summa nuhasil ila al ahraf al ukhra thumma fil wasat masalana kada thumma fi al akhir hakada hakada fil awal wa hakada fi wasat wa hakada fi al akhir. Hal indakum soal wa kadzalik ma harfus syin wa tariqo kitabah baina harful sin wa harful shin yakni sawa mutasawian halif. Unzur ilal amam, unzuru ilal amam, fawaza irsyad unzur ilal amam. Wa kaif tariqa naktub harful sin wa harful shin yakni sawa faqad antum tazid nukta thalasa nukat fi fawqa al-huruf hakadha. Matalan fi harfus shin yani fil awal kalimah syaqqatun. Syaqqatun hadha fil awal. Thumma kif naktub fi al-wasat. Ma makna wasat? Tengah. Tengah. Taib. Tushahidu. Tushahidu. Tushahidu hakadha fil wasat summa fil akhir mislu firasyun. Ma mana firasyun? Ma mana firasyun? Firas sawa ma'a sarirun. Ma mana sarirun? Naam, firas kadzalik. Firas itu seperti tilam atau kasur. Oktub fi oktub al makna fi kurrosatik. Uktub awalan al makna fi rosyun bi lughatil Indonesia. Lahzo lahzo. Khalas tuh.
Hal kholastum? Baik. Unzur fi tadrib al-awwal, tadrib ats-tsani, tadrib ats-tsalits, tadrib ar-rabi', tadrib khamis, tadrib sadis, tadrib sabi'. Uktubu. Uktubu tadrib awal hatta tadrib sabi. Tadrib awal hatta tadrib sabi. Hal fahimtum? Hal fahimtum? Hal fahimtum ya Alwi? Sudah paham Alwi? Ustaz tadi bilang apa? Ustaz tadi bilang apa? Coba kasih tahu. Oke, Ustaz tadi bilang apa? Yang mana dia? Coba tunjukkan. Nah, antum tahu cara ngerjainnya? Yang ini, kayak mana antum kerjain? Yang ini diterangkan sampai sini. Yang ini ditulis 1, 2, 3, 4 huruf sin, huruf shin. Yang ini diterangkan ini, sampai sini. Yang ini juga ditulis ini ditulis sampai sini. Yang ini, nah ini diterangkan ini, terangkan. Baru ditulis sampai sini. Baru yang ini, tengok uktub fi dairo al-huruf alladhi tabda. Ini hurufnya dimulai dari huruf apa ini? Kata-kata ini dimulai dari huruf apa? Sin. Berarti di sini tulis sin. Kemudian yang ini uktub al-huruf an-nakis fi akuli kalimat. Ini kan ada ini yang kurang nih, yang kurang. Nah, antum tulis yang kurang. Ini yang kurang. Sudah mengerti? Kerjakan. Kemarin kita ada PR ya, yang udah selesai PR-nya dikumpul ya, biar Ustaz nilai. Ada PR kan Fatur? PR-nya udah siap belum? Nafis, ada PR kan? PR-nya udah siap belum? Jadi kenapa nggak dikerjain? Kerjakan dulu PR-nya ya. Langsung jawab aja. Iya. Buat itu tadrib berapa itu? Tadrib 6 ya. Tulis apanya lah, tulis pertanyaannya kemudian ada jawabannya. Halaman 102 itu PR, yang tadrib 6. Tulis pertanyaannya kemudian buat jawabannya 1 sampai 6. Yang tadi 6 ada
Udah siap. Sini lah. Udah dinilai. Oh, udah. Jadi kemarin kok belum antum fatur? Ya udah, bagi yang belum dinilai bawa ke depan biar Ustaz nilai ya. Yang ini udah nih, udah dinilai berapa nilainya? 100. Sin. Kerjakan 105 sampai 106 ya. Lihat Jahidi cara menulis huruf sot dari sini ya Jahidi. Sot dot sot dari sini dulu ya, 1 kemudian 2 kemudian 3, 1 2 3. Kita sampai jam berapa ini? 8.45 ya? 5 menit lagi ya? Ini punya siapa ini? Shauki. Mana Shauki? Yang ini tapi... Oh, udah ditulis di buku ya Shauki? Tadrib 6 nya? Iya? Iya, di buku. Bukan di sini. Ini saya oke. Kerjakan yang sot sama dot ya. Sampai ketujuh. Sampai sadar tuh. Iya.
Taib ya tulab, naktafi biadal qadar, fa insyaallah sanwasil darsana fi hasotil al-akhirah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.